Viral video seorang ibu-ibu goblok-goblokin pemilik 3 mobil ini, gara-gara tak becus parkirin mobil. Baru-baru ini viral video seorang ibu-ibu yang marah-marah lantaran mobilnya tak bisa keluar. Yang dimana, itu semua gara-gara ada 3 mobil yang bisa-bisanya parkirin mobil dengan berjejer tepat menghalangi mobil ibu-ibu itu. Sehingga mobilnya pun tak bisa keluar. Sontak ibu-ibu itu pun langsung kesal dengan 3 mobil tersebut. Sampai-sampai ia berkata seperti ini. Ini mobil tolol ini. Yang ini lebih goblok lagi yang punya mobil. Ujar ibu-ibu tersebut. Ini mobil tolol nih, mobil tolol. Itu lagi. Nih, lebih goblok lagi yang punya mobil. Tak hanya itu saja, ibu-ibu ini juga sebut 3 pemilik mobil itu SIM-nya nembak. Karena parkir mobil aja nggak bisa, ujarnya. Punya SIM-nya nembak nih. Udah tahu mobil parkir di sini tuh pada nggak bisa keluar. Kirim tangan, goblok banget. Bodoh.